Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. Darling. Hai semuanya, jadi sekarang aku lagi ada di acara Dori Club Indonesia nih, yaitu acara batik, yang dimana kita memperkenalkan batik dari Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa foreigner di sini. Pertama-tama, aku akan jelasin dulu nih, kita Club Indonesia sudah tergabung dengan PPI Taiwan sejak 2019. Jadi, untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan, kita juga ada banyak event yang lain. Contohnya, ada acara Python yang dimana kita ada acara barbecue, main games bareng. Kita bakal seru-seruan bareng di sini. Dan pastinya kita juga ngerayain 17 Agustusan nih di sini. Aku dipanggil nih, aku kesana dulu ya. Halo, jadi sekarang kita lagi ada di VR and Esports Center. Nah, ini adalah tempat di mana mahasiswa computer science mencoba game-game yang mereka buat. Nah, visitor kayak kita juga bisa mencoba nih. Nah, ini tuh adalah salah satu fasilitas dari banyak fasilitas yang NTU sediakan. NQ memfasilitasi mahasiswanya dengan ruangan kelas yang memadai. Di setiap kelas disediakan infocus, komputer, microphone, speaker, kipas, dan AC. NQ juga pastinya memiliki ruangan praktek untuk setiap jurusan, seperti ruangan praktek nursing ini. Oh iya, NQ juga memiliki musola yang nyaman loh. Nah, ini adalah perpustakaan NQU. Di dalamnya terdapat koleksi lengkap, baik buku Mandarin maupun buku Inggris. Ada juga ruangan diskusi untuk kerja kelompok dan ruang belajar untuk self-study. Di perpustakaan, kita bisa fotokopi, print, dan scan. Nah, ini adalah bangunan gimnasium NQU. NQU menyediakan gimnasium dengan alat-alat dan ruang olahraga yang lengkap. Di sini tersedia lapangan indoor dan outdoor. Ada juga kolam renang yang lumayan luas. Di asrama, setiap siswa difasilitasi dengan ranjang, meja belajar, dan lemari pakaian masing-masing. Di setiap kamar memiliki kamar mandi dan balkon. Di setiap lantai, kita juga memiliki mesin cuci. Jadi, itulah fasilitas-fasilitas yang ada di NQU. Nah, sekarang aku mau ikut mereka main ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lee Asuti. Di sini saya akan menjelaskan benefit yang akan kalian dapatkan dari pemerintah Taiwan ketika kalian menjadi mahasiswa di National Kuai Mo University, Taiwan. Fasilitas pemerintah yang pertama adalah gymnasium. Fasilitas gymnasium terbagi jadi dua bagian. Pertama adalah fasilitas indoor, yang mana di gedung ini kita bisa main basket dan juga badminton. Kedua adalah outdoor gymnasium, yang mana ketika kalian mau lari, di sini disediakan trek lari, lalu lapangan basket dan juga lapangan voli. Itu semua gratis, alias bisa kita langsung nikmati. Yang ketiga, kolam renang indoor. Walaupun harus bayar senilai 100 NTD, tapi kalian bisa menikmati kolam renang air hangat dan juga kolam renang pijat. Fasilitas kedua dari pemerintah adalah taman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ayunan, ada perosotan, dan lain sebagainya.
Fasilitas dari pemerintah Taiwan yang ketiga adalah kemudahan dalam mobilitas. Kartu pelajar yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi mahasiswa NQ, kalian bisa menggunakannya untuk meminjam sepeda. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan untuk menaiki bis ketika kalian mempunyai keperluan antar kota. Dan kedua, fasilitas transportasi tadi itu disediakan secara gratis. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kartu kesehatan. Yang mana ketika kalian sakit, kalian bisa datang langsung ke klinik atau rumah sakit umum daerah dan juga dengan gratis pembayaran. Dan yang kalian lihat di sini adalah rumah sakit Jinmen. Jadi banyak banget kan fasilitas dari pemerintah Taiwan yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi mahasiswa di National Kuemo University. Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di Pasar Malam Jinmen. Seperti yang kalian lihat, di sini ada banyak makanan kan? Ada ayam goreng, cumi-cumi, bola ubi. Selain makanan yang di sini, aku mau kasih tahu makanan-makanan enak lainnya. Seperti chow pao mien, luwei, sweping, dumpling, tanping, tientam, nyuromien, stick, hotpot, kauro. Ngomongin makanan, aku jadi lapar, aku pergi makan dulu ya. Nah, kalian semua udah lihat kan tentang NQU dan semua fasilitas yang ada di NQU? Kalau kalian mau bergabung bersama kami di sini, tenang aja, kita di sini punya banyak kesempatan beasiswa untuk kalian. Salah satunya, di tahun pertama kalian akan dapat half refund atau refund setengah dari jumlah total tuition kalian. Tuition itu uang sekolah ya. Jadi kalau misalkan kalian bayar uang sekolah 50.000 NTD, kalian akan dapat refund 25.000 NTD. Selain itu, kalian juga akan dapat living allowance sebesar 20.000 NTD setiap semesternya. Jadi selama 1 tahun, kalian akan dapat total 40.000 NTD dari allowance. Nah, di tahun berikutnya, kalian dapetin beasiswa yang lebih besar lagi dari tahun pertama. Karena untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, skema beasiswanya akan mengikuti ranking kelas kalian. Kalau kalian berhasil dapetin 50% tertinggi di kelas, otomatis kalian akan dapetin full refund dari beasiswanya, yang berarti double dari tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak sampai 50% gimana? It's okay, jangan khawatir. Selama kalian di atas 75%, beasiswanya akan mengikuti seperti skema tahun pertama, yaitu half refund atau setengah refund. Terus ada kesempatan lainnya untuk teman-teman yang ternyata overseas Chinese, kalian bisa dapetin full refund dari semester pertama. Selain itu, untuk teman-teman yang ternyata masih keturunan Kinmen atau bisa kita sebut Kinmen Ancestor, kalian juga dapetin kesempatan untuk kuliah gratis di NQU karena pemerintah sini support kalian untuk kuliah di sini. Jadi yuk gabung sama kita di sini. Darling you.